Hai, assalamualaikum. Saya Syahir. Dan saya Syafiq. Kita bersama lagi dalam Luangan Garage Review and Reaction. Okey, terima kasih teman-teman Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura yang keep supporting kita walaupun kita dah lama tak bersiaran. Yes. Hampir 2 tahun akibat COVID dan juga masalah-masalah logistik dan sebagainya lah. Okey, kita terus dengan review ataupun apa menikmati konsert Akhbar Kantata Taqwa Senayan 1998 daripada Iwan Fals. Right. So sekarang kita dah sampai lagu ke berapa? Ketujuh. Lagu ketujuh. So far 6 lagu cemerlang. Terbaik. Terbaik. Okay. Terus lagu yang ketujuh. Tanpa buang masa, bertajuk Balada Pengangguran. Tu dia. Tajuk daripada pemerintah, kesan daripada apa, isu-isu semasa tu, penganggur lah. Sejuk lah. Pian Habib lah korang ni. Pian Habib. Kalau orang Malaysia Pian Habib lah. Tata ekonomi yang bintang.
terbang. Gang Firbang, kenyataannya dalam seumur hidup tengok konsert yang macam ni. Lama tak dengar. Berbau politik macam dia. Itulah dia, kita pun tak berapa nak faham ketakan dia tu. Random gila dia orang buat comment tu. Di borang pari, di karangan, tanpa logika royang. Di laba-laba, di kepada-laba, tidak terduga royang. Membutang lalu lagi membutang, tahun-tahun menipu. Tahu-tahu
contoh ya. Hutang negara berhutang. Punya duit hutang apa semua bukan untuk pembangunan. Benda lain. Benda lain. Itu yang mengakibatkan pengangguran. Okey. Oh. Mungkin ni lagu yang paling panjang dalam konsert ni kalau ikut by apa duration. Tapi first kali bila dengar tu terus terfikir Jason Ranti dengan Ihsan Scooter. Ihsan Scooter. Kan? Cuma beza dia lah. Maknanya di zaman Ihsan Scooter dan Jason Ranti ni permainan kata-kata tu dia lebih berritma. Macam Jason Scooter. Jason Scooter dan Jason Ranti lah. Terutama Jason Ranti lah. Kan bila dia buat lirik, dia tibai juga. Ataupun dia, tapi dalam bentuk penulisan tu Jason Ranti nampak macam lebih subtle lah, lebih relax. Dan macam dia seolah mengambil roh Iwan Fals punya cara penulisan. Cara penulisan, tapi dia angkat tu dia refine lah. Maksudnya dia memperkemas sekali lagi craft tu. Macam macam ni kita macam di lagu apa Balada Pengangguran ni message tu terlalu kuat kan. Sampaikan yang macam kita yang mendengar tu tak kita lupa ni sebuah lagu. Kita lupa. Dia berbalik kepada kalau ikut yang episod sebelum ni yang dalam lagu apa tu Anjing Malam ke atau bukan ataupun Pangeran Grand Set tu apa pendapat yang berkaitan dengan ini adalah satu khutbah tu betul-betul lah. Maksudnya dia menggunakan ruang tu untuk betul-betul berkhutbah, menyampaikan, berkempen. Sebab isu-isu politik yang keluar tu terlalu obvious, terlalu jelas. Dia bukannya macam faham kan? Kita dengar juga lagu contoh macam kita boleh ambil satu lagi artis indie Indonesia macam Efek Rumah Kaca contoh dia kan. Dia mengkritik juga kan. Dia mengkritik tapi dia masih lagi perlahan-perlahan ataupun samar-samar je message tu sampai ke telinga pendengar tapi tidak macam memaksa untuk kita menerima message tu. Dalam okey faham. Faham kan? Macam dia bagi satu okey nampak macam penulisan yang contoh yang Efek Rumah Kaca tu nampak diorang bagi macam dia okay, ada isu yang nak sampaikan ada tapi macam ada bagi kata dua sikit. Okey. Kata dua tu maksudnya macam kata ni? Dua tu maksudnya macam boleh jadi pendengar macam mana kata ada pilihan. Ada pilihan. Aha. Maksudnya ada pilihan. Dan pendengar tak adalah rasa macam yalah macam babi kata push untuk menerima message tu. Aha. Sebab kadang okey macam okey kalau kita dengar Iwan Fals kita memang dapat rasa okey pemerintah ni inilah salah dia. Okey itu adalah message nak disampaikan. Message tapi bila dengar Jason Ranti apa semua dia macam seolah dia bagi okey ni situasi. Ini situasi yep. Boleh okay. Jadi macam ni. Boleh jadi macam ni. Dalam walaupun kesemuanya dalam lagu dan kesemuanya macam kita yang kita bahas ni pun adalah artis-artis Indonesia juga. Kan?
Cuma mungkin cara ataupun cara pengkaryaan tu mazhab berbeza-beza lah tadi kan. Cuma kita maknanya Jason Ranti, Iwan Fals dan juga contoh efek rumah kaca yang kita tengah bahas sekarang ni, kita masih boleh dapat kesemua mesej tu. Tapi sebagai yang pendengar, maksudnya kita tak terasa sangat macam di brainwash dalam konteks contoh efek rumah kaca lah. Berbeza sedikit dengan Iwan Fals, kita rasa macam ini mesej dia mohon hadam. Tapi tu lah, mungkin sebab zaman berbeza lah. Zaman iyalah. Apa yang Iwan Fals rasa ketika itu dengan efek rumah kaca mungkin dah tenang sikit ke, ataupun pembaharuan dari segi musicality punya taste zaman kan. Sebab Iwan Fals dia efek rumah kaca 2007, 2006, 2005 tu, maknanya tahun 2000-an lah. And Jason Ranti lately ni baru kita dengar, dan boleh kata mungkin dia 5 tahun ke belakang, mungkin 2010 ke hadapan lah. So cara, walaupun Jason Ranti punya lagu kritik yang sangat pedas dan banyak, ayat dia terlalu, maklumat terlalu banyak, tapi ritma dalam, maknanya dalam konteks music tu sendiri, dia tak ketepikan terus. Musicality punya aspek tu masih lagi lembut untuk didengari, dan secara perlahan-lahan mesej tu masukkan kita kan. Kita dapat kan contoh-contoh lagu-lagu dalam Jason Ranti lah. Sebab tu mungkin yang ada beberapa argument daripada netizen yang kita baca, yang dia kata Jason Ranti mungkin adalah pewaris kepada Iwan Fals. Tapi ada juga yang kata totally berbeza pun sebenarnya. Cara memahami ni tak boleh disamakan. Sudah tentulah, of course, tentu lah, of course lah. Cuma meneruskan legasi itulah. Dia adalah penerus legasi. Macam contoh kalau kita rasa zaman-zaman indie kita ada apa tu, Butterfingers kan. Kita lepas tu ada Hujan. Kita boleh rasa yang macam Iqbal M lah contoh dia, macam ramai band indie tapi dia macam penerus legasi lah. Bukannya secara muzik ataupun message tu dia meniru, bukan. Tapi dia membawa panji. Kita boleh dapat rasa lah. Okay, tapi lock bagi kat Iqbal. Nah, kau sama. Yes, yes. So dalam konteks ni barulah kita mendapat pemahaman yang lebih besar kenapa artis-artis contoh macam Jason Ranti ataupun efek rumah kaca tu, dia seolah-olah penerus lah. Dan kita faham kenapa lagu dia berbentuk begitu. Sebab roots dia tu ada pada Iwan Fals dan mungkin apa, Abid Jadi tadi kan. Cuma kita kat Malaysia ni dia tak semua genre tu ada penerus dia. Contoh katakan macam M. Nasir kan. Siapa? Tak ada. Tak ada lah. Tak nampak obvious lah. Tak ada lah boleh kata. Kita masih terfikir-fikir lah. Tapi diorang ada. Ini bukan perbandingan antara artis lah. Tapi ini kita mengolah ataupun memberi pendapat berdasarkan apa yang kita dengar, dan very limited lah, sangat terhad ni dengan suasana dan zaman, perbezaan zaman tu tadi kan. So kita memahami konteks semua tu dengan lebih besar lah. Maksudnya patutlah lagu-lagu Indonesia yang kita dengar sebelum ini daripada efek rumah kaca ataupun Jason Ranti tu, keadaan dia begitu sebab roots dia ada pada Iwan Fals ni lah. Cara orang berkarya dan menerima acuan. Maknanya ini platform yang boleh bersuara tu. Kan? Faham. Okay. Ulasan ni agak panjang sikit lah. So sebab kita berbeza. Memang kita rasa macam Melayu Indonesia macam dekat-dekat, tapi berbeza. Kita boleh kata berbeza. Cara memahami budaya, seni, muzik terutamanya lah. Okay, itu saja daripada kami. Kepada rekan-rekan yang baru jumpa channel ni, mungkin boleh subscribe, like, share, komen, kongsikan pendapat anda, apa yang anda rasa, boleh kongsikan. Yes, mungkin ada yang tak setuju dengan kenyataan-kenyataan kita ataupun mencuba memberi penjelasan lebih lanjut, mungkin boleh komen di bawah. Ataupun nak buat satu video lagi ke, nak cerita kan pendapat korang ke. Ya. Ada satu video lain, kritik balik komen kami. Okay. Fair.
Okey, kita mengalu-alukan perbezaan pendapat dan meraihkan pendapat lah. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih.